Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Yaudah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman jahitaku. Tadi aku habis nyobain bikin masker, tapi ini maskernya terbuat dari brokat. Jadi ada hiasan brokatnya gitu. Nah, ini dia masker brokat yang sudah aku bikin tadi. Tuh, kayak gini. Dan ini bentar. Dan ini ada filternya juga. Tuh, nih ada lubangnya gitu, bisa kita masukkan filter. Kayak tisu atau kain yang khusus filter itu. Nah, kayak gini. Dan ini juga hijab friendly. Tuh. Nah, kali ini aku akan sharing gimana cara aku buat masker seperti ini. Kain yang mau aku pakai buat bikin masker kali ini tuh cuma ada dua. Yang pertama ada kain brokat. Terus ada kain katun Oxford. Nah, untuk alat-alat yang mau aku pakai nanti, teman-teman tonton aja waktu aku ngejahit ya. Pokoknya tontonin aja video ini sampai habis, oke? Sekarang kita potongin dulu kain-kainnya. Nah, ini tadi kainnya udah aku potongin sebelumnya. Ukuran sama jumlah kain yang harus dipotong tuh kayak keterangan yang aku tulis ini ya. Sekarang kita gabungin dulu brokatnya kayak gini. Kita jahit keliling. Setelah kita jahit keliling brokatnya, udah kita gabungkan tadi. Kayak gini hasilnya, tuh. Nah, setelah itu kita akan tandain ini. Kita tandain untuk dilipat gitu ya. Nah, ini nggak hanya yang brokatnya aja, tapi yang filternya juga kita tandain sama. Nah, tandanya itu ukurannya seperti apa? Seperti ini. Nah, setelah kita tandain kainnya seperti ini, sekarang mau aku lipat. Ini aku contohin salah satu aja ya, bagian filter aja. Nah, seperti ini. Nah, kita lipat bagian yang ukurannya yang 1 cm ya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti brokatnya juga sama dilipat sama kayak yang ini ya. Setelah dilipat, ntar kita akan jahit tepi-tepinya sini.
Sekarang kita pasang pinggiran kanan dan kirinya. Nah, ini tadi aku bongkar, soalnya tadi itu agak kebesaran. Jadi lipetannya agak kurapetin dikit. Pokoknya disesuaikan sama pinggiran yang sudah kita buat tadi ya. Kayak gini, tapi caranya sama kayak tadi gitu. Pokoknya hasilnya lipetannya seperti ini. Sekarang aku mau jahit filternya, bagian filter. Nah, ini cuman aku jahit dimasukin ke dalam gitu ya. Jadi ini dilipat. Dilipat ke dalam. Sekarang kita gabungkan filternya sama bagian depan masker. Nih. Kita taruh di bagian belakang ya. Thank you.
Sekarang kita pasang tali bagian bawah. Nah, ini bagian bawah ya. Nah, talinya ini kita lipat jadi dua. Terus dikasih tanda. Ini juga. Terus kita satukan. Thank you.
terakhir sekarang aku mau jahit tali bagian atas ini. Ini caranya sama kayak yang bagian bawah, sama kayak yang tadi, cuman bedanya di 10 cm dari sini nih. Nah, 10 cm kita masukkan tali yang bawah ke dalam sini. Kayak gini. Tuh. Oh ya, tadi yang bagian bawahnya ini aku rubah. Bentar kok. Oh ya, tadi bagian bawah ini di aku rubah. Aku baru sadar ternyata aku kebalik. Tadi yang bawah ini aku ditaruh atas gitu. Kan ini padahal arahnya lipatannya ke bawah gini ya. Aku keliru gitu ya. Tapi aku dia udah aku rubah, taruh aku ganti jadi seperti ini. Ya mungkin tadi aku ngantuk ya. Soalnya aku syuting ini tuh malam-malam gitulah ya. Yaudah sekarang kita jahit tali bagian atasnya ya. Nih. Nah, itu tadi gimana cara aku bikin masker berukat seperti ini. Ntar aku kasih tahu detailnya ya, sebelum aku cobain gimana looknya kalau dipakai ya. Nah, nih kayak gini. Kalau dari dekat, filternya itu kayak gini. Tuh, ada kantongnya. Nah, kayak gini looknya. Nah, kayak itu tadi looknya kalau dipakai. Ini enak banget dan ini gampang banget makainya dan cukup sekali tali aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet yang dua kali tali gitu. Dan ini nafasnya juga enak, lega dan cantik juga kan bentuknya.
Dan ini juga bisa jadi ide buat teman-teman mungkin punya sisa stok brokat yang udah lama udah nggak hits lagi tapi masih numpuk gitu kan, bingung mau diapain lagi. Nah bisa nih kita bikin masker brokat kayak gini. Ini aku juga ngabisin stok aja karena punya stok brokat udah lama banget nggak aku pakai gitu. Tapi kondisinya masih bagus brokatnya, jadi lumayan lah ya bisa buat masker. Dan ini bisa juga jadi ide jualan, mungkin teman-teman ada yang mungkin mau jualan masker, belilah ini jadi salah satu ide bentuk baru mungkin ya. Oke, segini aja sih video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Oh ya, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oh ya, teman-teman juga boleh nih komen di bawah ya. Kira-kira enaknya aku next time bikin video apa lagi, main jejahitan apa lagi? Komen lah ya di bawah. Oke, segini aja video aku kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.